need a scarecrow after what you did. Jude Bellingham kabarnya dilaporkan ke La Liga setelah melontarkan satu kata makian ke winger Manchester United yang tengah dipinjamkan ke Getafe, Mason Greenwood. Real Madrid berhasil meraih kemenangan penting saat berhadapan dengan Getafe di Stadion Coliseum Alfonso Perez. Dalam laga itu Real Madrid menang dengan skor 2-0 meski bertindak sebagai tim tamu. Dua gol Real Madrid dalam pertandingan itu dicetak semuanya oleh Joselu. Joselu mencetak gol masing-masing pada menit ke-14 dan menit ke-56. Dengan kemenangan itu, Los Blancos berhak membawa pulang 3 poin. Selain itu, Real Madrid berhasil mengambil alih puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024 dari Girona. Taking on Gaston and a beautiful cross. A wake up call for them, right? Here come Real Madrid. Dimasukkan Carlo Ancelotti itu telah mengoleksi 57 poin dari 22 pertandingan sepanjang musim ini. Namun ada satu insiden yang menjadi sorotan dalam laga itu. Insiden itu melibatkan dua pemain asal Inggris yakni Jude Bellingham dan Mason Greenwood. Dilansir dari sportskeeda.com, Bellingham tertangkap kamera melontarkan satu kata makian kepada Greenwood setelah berduel. Bellingham menekel winger beruangan Manchester United itu untuk membuat bola keluar lapangan. Usai menekel bola, Bellingham kemudian diduga mengeluarkan kata rapis yang berarti pemerkosa. Aksi gelandang timnas Inggris itu pun langsung viral di media sosial. Not in this century, don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. Ucapan Bellingham kepada Greenwood memang tak keluar begitu saja tanpa dasar. Sebelumnya Greenwood memang sempat ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan aksi kekerasan seksual kepada kekasihnya, Harris Robson, pada awal 2022. Semua dakwaan itu sebenarnya sudah ditangguhkan oleh Crown Prosecution Service sejak Februari 2023. Hal itu karena laporan terhadap Greenwood ditarik oleh pelapor. Dirinya terbebas dari seluruh dakwaan yang mengarah padanya. Meski tak lagi masuk dalam daftar kriminal di mata hukum, winger asal Inggris itu belum lepas dari sanksi sosial. Banyak penggemar Man United, terutama wanita, yang menolak kehadirannya di Old Trafford. Maka dari itu, Man United memilih meminjamkannya ke Getafe demi menghindari konflik. Akibat insiden itu, Bellingham kabarnya dilaporkan ke La Liga untuk diproses. Jika memang benar-benar dianggap melanggar aturan yang ada, maka Bellingham bisa saja menerima sanksi dari La Liga. Getafe telah melaporkan bintang Real Madrid setelah pemain timnas Inggris itu diduga melontarkan hinaan terhadap pemain pinjaman Manchester United, Mason Greenwood. Jude Bellingham dituduh memanggil Mason Greenwood dengan sebutan tukang ruda paksa. Jika terbukti bersalah, bintang Real Madrid itu harus siap menghadapi tuntutan pidana.
Media Spanyol, Cadena Ser, mengklaim bahwa setelah pertandingan berakhir, Getafe meminta pihak La Liga untuk mengusut insiden yang melibatkan Mason Greenwood dan Bellingham. Tuduhan terhadap Bellingham masih belum terbukti, namun bintang Inggris itu bisa terkena hukuman berat jika penyelidikan atas dugaan insiden itu membuktikan sebaliknya. Greenwood, yang berusia 22 tahun itu, sedang menjalani musim pertamanya di Getafe setelah bergabung dengan status pinjaman dari Manchester United. Musim mana selalu setelah raksasa Liga Inggris itu memutuskan bahwa dia tak akan memiliki masa depan di Old Trafford. Greenwood menikmati awal yang baik di Spanyol, di mana ia telah mencetak 6 gol dalam 21 penampilan untuk Getafe, yang duduk di peringkat 10 La Liga. And he's gone for goal! And he's given Getafe the lead! It may have taken a slight deflection. Mason Greenwood dikabarkan belum memikirkan soal kembali ke Manchester United. Greenwood masih mau fokus bermain di Liga Spanyol bersama Getafe. Mason Greenwood dipinjamkan Manchester United ke Getafe selama semusim, sejak musim panas 2023. Sedianya sang striker akan kembali pada tanggal 30 Juni 2024. Dilansir dari The Sun, Manchester United belum ambil langkah tegas antara menjual Mason Greenwood atau kembali memanggilnya. Walau nyatanya setan merah sedang kurang tajam di lini serang pada musim ini, Getafe berminat mempermanenkannya. Akan tetapi Manchester United belum memberikan patokan harga, sementara Greenwood dilaporkan belum memikirkan soal kembalinya ke Old Trafford. Pemain berusia 22 tahun itu sedang fokus penuh bermain di Liga Spanyol. Gimana Footballovers? Aduh, masih seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,